Hai guys, jumpa lagi di Bootlegger Racing YouTube channel. Di video kali ini saya akan membagikan dan mereview game Real Racing 3 mod Sultan Unlimited All dan Unlock All ya guys ya. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk support kami dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan game terbaik dan terupdate untuk HP kesayangan kalian guys ya. Alright, di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana video ini bekerja. Jadi video ini akan menjadi review kalian atau penilaian kalian apakah mod di Real Racing 3 ini akan worth it untuk kalian atau tidak ya guys ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana mod ini bekerja, apakah mod ini juga bekerja di HP manapun kalian gunakan, dan untuk mod terbaru kami terus update ya guys ya. Jadi kalian bisa menggunakan video ini sebagai acuan jika kalian ingin mendownload game Real Racing 3 mod terbaru ya guys ya. Alright, saya akan jelaskan untuk fitur mod yang ada di Real Racing 3 ini. Jadi kalian bisa lihat tadi di pojok kanan atas, untuk RS, MS, dan helmetnya semua sudah unlimited ya guys ya. Jadi kalian sudah mendapatkan akun Sultan, kalian tidak perlu khawatir untuk kehabisan hal tersebut ya guys ya. Untuk mobilnya sendiri, semua mobil akan terbuka jika kalian sudah download semua asetnya guys ya. Jadi untuk mendownloadnya, kalian langsung saja ke bagian pengaturan, lalu kalian klik download all asset ya guys ya. Untuk menjalankan Real Racing 3 ini memerlukan sekitar 5 atau 6 giga untuk game ini sendiri ya guys ya. File APK-nya sangat kecil sekali ya guys ya, hanya 50 MB. Namun jika sudah kalian download, kalian perlu mendownload beberapa aset untuk menjalankan game ini ya guys ya. Game ini memang tergolong cukup sudah lama untuk di platform Android, namun game ini masih yang terbaik untuk bagian racing ya guys, untuk balapan di HP ya guys ya, dengan grafik yang sangat tinggi, dengan kontrol yang benar-benar luar biasa, dan lingkungan serta gadget yang ada di mobil semua itu aktif ya guys ya. Untuk ukuran 5 giga menurut saya itu worth it dimainkan ya guys ya. Game ini kalian bisa mainkan offline maupun online ya guys ya. Jadi jika kalian suka menyendiri dan ingin menyelesaikan karir yang ada di game ini, kalian bisa mainkan offline. Dan jika kalian ingin duel melawan teman, kalian bisa melakukannya dengan di multiplayer ya guys ya. Itu bisa kalian lakukan saat bermain game Real Racing 3 ini guys ya. Nah, untuk fitur selanjutnya di bagian mobil terutama ya guys ya, jika kalian semua sudah di download full asetnya, semua mobil akan kalian dapatkan ya guys ya, seperti yang VIP, yang rare atau yang legend, semua kalian bisa gunakan tergantung di mana kalian bisa bermain yang mobil yang kalian inginkan ya guys ya. Jadi di sini kalian tidak bisa pilih mobilnya terlebih dahulu, kalian cari league-nya atau liganya, lalu kalian menuju ke bagian mobil yang kalian inginkan. Contoh di Master atau di Motorsport, kalian pilih NASCAR, mobil NASCAR saja yang ada. Kalian pilih F1, kalian dapatkan F1 saja.
untuk di Road Collection, kalian cari di bagian paling akhir eksklusif itu. Kalian bisa pilih seperti Lamborghini, F1, vintage car, muscle car, GDM, dan masih banyak lainnya guys ya. Untuk yang versi terbaru mungkin kebanyakan mobil listrik yang diupdate ya guys ya. Jadi lumayan untuk kalian menambah wawasan dengan game ini, kalian bisa tahu mobil apa saja yang diproduksi oleh contoh Ferrari, Lamborghini, Bugatti, dan masih banyak lainnya guys ya. Kalian bisa klik di logo mobil masing-masing, lalu akan muncul mobil tersebut ya guys ya. Kalian juga bisa mencari di bagian motorsport untuk bermain di e-formula, itu untuk Formula One yang menggunakan mesin listrik ya guys ya. Jadi itu tidak terlalu bising, hanya motor listrik saja yang kalian dengar ya guys ya. Nah itu saja dari kami untuk penjelasan fitur modnya. Jika kalian tertarik, kalian bisa download. Jika kalian masih ragu, kalian bisa cari di internet ya guys ya. Namun di kami ini filenya sudah fix dan sudah terbaik menurut kami bagi subscriber tercinta kami guys ya. Jadi kalian bisa download game ini di link yang kami akan berikan di kolom komentar ya guys ya. Kami akan sematkan untuk linknya. Kalian bisa klik di kolom komentar, lalu kalian cari dan kalian klik link untuk game ini guys ya. Setelah kalian klik linknya, kalian akan menuju ke Mediafire, lalu kalian langsung saja unduh game ini. Hanya sedikit saja, tidak memerlukan WiFi, hanya 50 MB. Setelah itu, jika sudah selesai, diamkan terlebih dahulu. Kalian menuju ke Play Store, atau kalian jika sudah punya ZR Server, langsung ke ZR Server. Jika belum punya, kalian harus download dengan logo Z dan A berwarna hijau ya guys ya. Setelah kalian download, kalian buka APK ZR Server tersebut, lalu kalian cari folder di bagian unduhan kalian ya guys ya. Setelah itu kalian klik file gamenya, lalu akan muncul notifikasi untuk memasukkan password ya guys ya. Untuk passwordnya sendiri ada di bagian video ini sebelah kiri pojok ya guys ya. Dengan tulisan password itu nanti akan muncul passwordnya. Dari awal kalian harus simak sampai selesai ya guys ya. Untuk menghindari terlewatnya password, jangan di skip ya guys ya. Setelah kalian dapatkan passwordnya, kalian masukkan passwordnya di arsiver tersebut dengan catatan untuk huruf yang ada di password itu menggunakan huruf besar semua guys ya. Jika kalian menggunakan huruf kecil itu tidak akan bekerja dan tidak akan mau mengekstrak ya guys ya. Nah setelah password yang kalian masukkan semua sudah benar, nanti filenya akan langsung mengekstrak sendiri. Kalian tinggal buka saja file APK ini, lalu nanti akan kalian dimintai untuk mendownload ya guys ya. Untuk mendownload sekitaran 4 GB untuk menjalankan game ini guys ya. Saran dari kami, kalian harus gunakan WiFi agar cepat dan tidak gagal ya guys ya. Nah itu dia tadi untuk reviewan dari kami dan cara downloadnya guys ya. Kenapa cara downloadnya kami selalu berikan
menggunakan voice saja atau suara saja, karena jika menggunakan video nanti akan di take down ya guys ya. Mohon maaf dan dipermaklumi untuk itu ya guys ya. Dan jika kalian pertama kali download seperti ini dan mengalami masalah serta tidak bisa atau bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kami akan siap siaga 24 jam secepat mungkin untuk memberitahu caranya ya guys ya. Atau kalian memiliki masalah saat mendownload atau mengekstraknya, kalian bisa komen di kolom komentar ya guys ya. Alright, itu saja penjelasan untuk file mod Real Racing 3 terbaru ini. Jika kalian memiliki requestan untuk mod lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jika kalian inginkan game apapun itu ya guys ya, seperti action, RPG, offline maupun online, racing ataupun survival, kalian bisa komen di kolom komentar, kami akan buatkan untuk kalian ya guys ya. Namun seperti biasa, itu akan memakan waktu karena kami mencari yang terbaik untuk kalian para subscriber kami guys ya. Jadi mohon kesabarannya, kami akan buatkan untuk kalian ya guys ya. Dan untuk kalian yang selalu support channel ini dari awal hingga sekarang, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya guys ya. Karena dengan kalian subscribe, kalian sudah mendukung Bootlega Racing guys ya. Untuk kalian juga yang selalu membagikan dan meng-like semua video kami, terima kasih banyak. Untuk kalian yang selalu memberikan kritik dan saran, terima kasih banyak, karena tanpa kalian kami ini bukan apa-apa ya guys ya. Terima kasih. Untuk yang belum subscribe tapi selalu memberikan video kami ini di Facebook ataupun di YouTube, terima kasih banyak ya guys ya, karena kalian juga sudah membantu teman kalian agar teman kalian juga bisa bermain game seperti ini guys ya. Alright guys, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian suka gamenya, semoga gamenya benar-benar have fun untuk kalian, untuk meluangkan waktu senggang kalian atau menghabiskan waktu kalian. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah support kami ya guys ya. Oke, saya akan pamit undur diri. See you in the next episode and goodbye. We'll be right back.